Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Mas Mimin yang akan membahas alur cerita sinetron Love Story The Series. Di adegan berikutnya kita akan juga disuguhkan dengan adegan yang seru abis ya guys. Pasalnya saat ini Ken dan juga segerombolan keluarga Arga Group sedang merencanakan sesuatu untuk membuat Arman agar bisa bertekuk lutut di hadapan Arga Dana. Gandra Wilantara saat ini sudah mengalah demi Arga Dana agar Arga Dana membaik. Gandra Wilantara bertanggung jawab atas tuntutan bahwa Arga Dana harus memulangkan uang senilai 100 miliar rupiah. Di sisi lain, saat ini Kendra Wilantara tidak ingin terjadi sesuatu yang berlebihan terhadap si Arga Dana. Di adegan berikutnya juga kita berkemungkinan juga bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang lebih seru lagi ya guys. Mungkinkah saat ini Arga Dana bakalan berhasil untuk mengungkap semuanya? Kendra Wilantara dan juga Arman bakalan adu cekcok permasalahan tanah sengketa. Saat ini Arga Dana sangat susah sekali. Arga Dana harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan Arman yang saat ini shock sekali setelah mendengar kabar bahwa Arga Dana tidak sama sekali bersalah dan tidak didenda atau memulangkan uang senilai 100 miliar. Jadi ke berikutnya juga kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang lebih seru ya guys. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan intinya, langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya juga agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini. Jadi gini berikutnya, keberkemungkinan Arman bakalan mendapatkan masalah besar tuh guys. Karena saat ini Arman benar-benar sudah bersalah. Kemungkinan Hedi yang saat itu bakalan tertangkap basah oleh si Ken. Dan kepala polisian pun bakalan menangkap si Hedi. Dan Hedi pun bakalan mengatakan semuanya tentang Arman yang sesungguhnya. Kemungkinan Arman secepatnya bakalan ditangkap oleh Pak Polisi karena Arman sudah meresahkan sekali dan Arman sudah berbuat yang berlebihan di keluarga Arga Dana. Dan mudah-mudahan Arman secepatnya bisa ditangkap ya guys. Sebelum lanjut lagi, seperti biasa Mas Mimin ingin absen dulu nih guys. Kalian penggemar sinetron Love Story di series dari daerah mana aja? Silakan absen di bawah kolom komentar dan jangan lupa berikan like-nya juga ya guys. Dan mari kita doakan buat pemain dan para kru sinetron Love Story di series agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya. Dan kita doakan juga supaya sinetron Love Story di series kedepannya bisa bertengger di rating nomor 1 ya, amin. Lalu bagaimana dengan si Arman yang secepatnya bakalan ditangkap oleh Pak Polisi karena kesalahan Arman begitu sangat besar? Dari keuangan, Arga Dana saat ini harus merasa sangat kehilangan uang yang sangat besar. Tender-tendernya saat ini sudah kalah telak dari si oncom Arman. Lalu bagaimana dengan nasib Arman setelah Arman bakalan ditangkap oleh Pak Polisi? Dan bagaimana dengan nasib anaknya dan juga si tante Emily? Emily yang saat ini juga merasa sangat bersalah sekali ketika mendengar bahwa Arman adalah pelaku dari dalang semuanya, sehingga membuat Arga Dana jatuh sakit dan harus didenda senilai 100 juta rupiah atau 100 miliar. Dan seperti biasa guys, jangan lupa juga untuk dukung terus channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Jadi kan sebelumnya juga kita baru saja disuguhkan dengan Arga Dana yang begitu sangat sedih sekali ya.
Dan yang lebih terkejutnya lagi ketika Argadana mendengar bahwa dirinya saat ini tidak dianggap bersalah dan tidak jadi dituntut oleh seseorang yang menuntut Argadana untuk memulangkan uang senilai 100 miliar. Hal ini membuat Maudy begitu sangat lega sekali. Dan di adegan berikutnya, bagaimana dengan nasib si Atar? Atar yang saat ini begitu sangat bingung sekali dengan kedatangan sosok lelaki yang begitu sangat misterius sekali. Karena postur tubuhnya seperti mirip dengan si Zidane. Mungkinkah itu adalah si Zidane? Dan mungkinkah itu adalah orang yang ingin iseng kepada si Atar dan juga Madina agar hubungan Madina dan juga Atar bisa goyah?